Pas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Abraman Jaba akan membawakan dua cerita. Dan malam hari ini cerita yang pertama adalah yang berjudul Cermin Ajaib. Diceritakan di sebuah kerajaan, sang raja sudah sepuh atau tua dan sakit-sakitan. Ia bermaksud untuk menurunkan tatahnya kepada anaknya, yaitu putra mahkota raja. Namun putra mahkota raja beberapa waktu yang lalu sudah hilang, tak ada kabar beritanya. Hingga ada dua adik-adik mereka yang akan diserahkan mahkota kerajaan. Namun harus melalui tes dari sang raja. Siapakah kira-kira di antara dua putra ini yang akan berhasil masuk sebagai pemenang putra kerajaan? Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Aduh, Baginda. Baginda kenapa batuk? Perlu saya obati? Mutinya kalau pas Baginda batuk, kamu bilang, pagi batuk pagi, gitu. Enggak, kalau Baginda batuk biasa masuk angin, mau saya krokin. Enggak usah, saya sebetulnya bukan masuk angin. Tapi? Masuk ke hati kamu. Kalau ada kapsulnya bilang apa? Jadi begini sebetulnya. Kok naik sih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, gak apa, mau deket-deketan soalnya. Gimana? Mbak, kamu kan sudah mengabdi sama saya 36 tahun. Tua banget dong saya. Umur kamu berapa? 31. Yang 5 kemana? Jangan ketuaan. Sudah waktunya aku menurunkan tahta kepada penerus-penerusku. Tapi aku bingung. Kenapa? Aku tidak tahu siapa yang berhak meneruskan tahtaku ini. Karena anakku ada dua. Jadi aku... Empat ini, empat. Dua begini. Nah, begini Baginda. Begini Baginda. Empat. Ya, 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 ya. Dua begini. Iya, iya, iya. Ya? Oke. Okay. Bisa aja. Kedua-duanya belum ada yang meyakinkan hatiku untuk bisa menjadi penerus. Kira-kira aku kamu... Aku sudah yakin kok, Baginda. Maksud aku tahta. Tahu tahta. Aku memang punya... Itu lagu siapa ya itu? Itu lagu orang zaman dulu. Oh iya iya. Lagunya enak tuh. Itu dulu dia pernah pacaran sama pemain band. Enggak, vokalis band gitu. Oh. Tapi zaman dulu dia... Iya 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 iya. Tapi dulu belum jadi artis ya waktu pacarannya, masih kuliah. Oh, untung gak jadi sama dia. Bisa gak kamu tolong panggilkan penasehat aku yang mungkin dia bisa membantu mencari jalan keluar. Baiklah, baiklah. Saya akan panggilnya sekarang, Baginda. Nah, ini dia nih. Mohon ampun Baginda Raja. Saya sebagai penasehat ngaturaken sembah pangapunten. Kukituna, ada apa Baginda Raja memanggil saya? Saya baru pulang sekolah. Aku berpenampilan sebagai seorang raja. Mban juga sudah cocok. Kenapa penasehat kok kayak kuli bangunan?
Mohon ampun Baginda Raja. Kebetulan Baginda Raja mengutus saya untuk membetulkan WC yang ada di belakang. Betulin WC kalau harus pakai helm. Mau ngapain? Biar kelihatan kerja Baginda Raja. Mohon maaf Baginda Raja. Nah. Kelewatan. Pakainya yang benar dong di kepala. Ada apakah Baginda Raja memanggil saya? Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Okay. Tentunya ada sesuatu hal yang akan dibicarakan Baginda Raja. Kamu sebagai penasehat saya tentu bisa memberikan sebuah masukan agar saya bisa keluar dari masalah ini. Baiklah Baginda Raja. Silakan. Untuk mengatasi segala sesuatu hal ataupun masalah, itu harus dibawa santai atau woles. Oh iya. Saya ingin menurunkan tahta saya kepada siapa? Kepada anak-anak saya. Oke. Tapi saya bingung. Anak saya yang mana yang kira-kira bisa meneruskan tahta ini? Mohon maaf, Baginda Raja. Ya. Mungkin Baginda Raja harus memutuskan satu hal dulu. Kenapa? Mau ngomong dulu atau mau nembak dulu? Soalnya nggak enak Baginda Raja kalau begini terus. Iya. Kalau saya sih nggak masalah, tapi takutnya kesodok. Iya. Baginda, saya boleh diajarin nggak? Oh, boleh. Lihat dulu ini. Lihat dulu. Coba. Satu hal yang akan saya sampaikan kepada penasehat. Saya ajarin Baginda, ajarin saya dong. Bolanya. Bolanya. Apa bol? Bolanya. Oh. Bola coba siapa? Saya. Baginda Raja harusnya nembaknya bolanya, bukan sticknya. Oh, coba kamu coba. Dan saya selaku penasehat raja harus memberitahu siapakah yang akan mendapatkan tahta. Itu tugas kamu, betul itu. Okay. Akan tetapi dalam hal ini, saya tidak mau kalau Baginda Raja ini bimbang untuk memilih siapa. Jelas, itu harus ada pilihan. Yang akan diturunkan itu ke siapa, tahta? Iya. Ya, ya, disodok, ya. Disodok. Tenang. Ini kan. Lu main apaan? Lu main pilihan malah ngancurin mejanya, gimana sih lu? Baginda Raja, saya senangnya main bola. Jadi setiap ada bola saya sundul. Kamu bikin kaget saya aja kamu. Orang main pilihan apa nyusruk begitu? Akan tetapi Baginda Raja, bagaimana kalau anak Baginda Raja dipanggil saja? Dan siapa yang akan mendapatkan tahta itu mungkin nanti kita bisa melihat dari hatinya. Justru itu. Siapa yang hatinya bersih, berarti itu yang akan mendapatkan tahta. Baiklah. Terima kasih, Raja. Tolong panggilkan anak-anak saya. Sebentar, Baginda Raja. Harus manggilnya pakai itu. Oh iya, ini kerajaan. Iya. Kami beritahukan kepada anak-anak raja untuk masuk ke ruangan kerajaan ini karena akan ada yang disampaikan oleh raja. Kamu dari mana? Aku habis main sama tadi sih. Kenapa itu kamu sendirian? Biasanya mana? Kan kamu selalu berdua kemana-mana. Tung! Kamu tuh kan kembar gancet. Gak boleh. Thank you.
raja, baginda raja. Penasehat. Tapi ada buntutnya, Papi. Buntutnya. Penasehat. Saya mau minta satu permintaan sama kamu. Ya. Punya raket listrik nggak? Buat apa? Buat cetar-cetarin mukanya. Kamu tadi udah makan belum? Nanti saya bersihin dulu. Belum, belum. Aku belum udah tahu papa panggil kamu ke sini untuk apa? Enggak. Enggak tahu? Enggak. Makanya papa mau kasih tahu. Apa? Papa mau sebentar lagi mangkat. Asik. Kamu tahu mangkat? Apa itu? Yang di sini tuh. Itu. Pangkat. Itu pangkat. Mangkat apa? Itu pangkat. Ya. Mangkat itu apa? Mangkat itu mang-mang bawa sikat. Oh. Jadi papa akan memberikan tahta papa kepada kalian berdua. Tapi papa mesti tes dulu siapa yang berhak menerima tahta itu. Papa mau kemana sih? Papa sudah waktunya pensiun. Papa kamu sudah tua. Yang namanya umur itu tidak tahu. Asik. Mati. Papa mati. Ore. Sabarlah baginda raja. Ini adalah sebuah cobaan ketika baginda raja nanti akan mendapatkan suatu kesenangan kelak nanti. Ya, mudah-mudahan. Apakah benar baginda raja akan mati? Saya rasa itu mungkin bukan saya yang bisa menjawab. Karena semua jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tolong penasehat tes mereka. Ya. Biar saya yang menilai. Oke. Okay. Mohon maaf baginda raja. Ya. Dulu ngefans sama Gepeng. Anaknya kok mirip Gepeng. Coba papa mau lihat kalau kamu berpidato di depan masyarakat. Kamu... Rakyatku! Apa kabar rakyatku? Aku akan memajukan negeri ini. Tuh, Pak, ini terlalu lebay ini. Rakyatku! Terlalu lebay ini. Kasihan rakyat-rakyatnya nanti ya. Coba yang... Aduh, apalagi ini. Bapak-bapak, misal, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Ini ada sesuatu yang beda dari anak baginda raja. Dia itu bisa berbicara, tapi dia juga mengerti bahasa isyarat. Mungkin bisa dilanjutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Wah, kita senang ya. Dua-duanya anak saya gagah. Iya. Gagal. Iya. Penasihat, sepertinya ya, kita harus meminta bantuan cermin ajaib untuk menilai apakah baiklah hati mereka bersih berdua. Baiklah baginda raja. Mban, saya ke cerminnya di mana? Di pasar baru mungkin. Hah? Oh ini dia cerminnya. Ini dia. Oh, raja. Nah, nanti aja. Ini. Bagaimana? Mau sekarang atau nanti saja? Segmen berikutnya. Oh, segmen berikutnya. Baik, karena sudah ditutup sudut waktu. Baiklah baginda raja. Penasihat, ya. Besok tolong ajarin saya main biliar ya. Oke. Baiklah baginda raja. Silakan anak-anak untuk nyemplung ke balik. Kasih kakak. Dua anak raja ini gagal di tes pertama. Akan diadakan tes di depan cermin. Karena raja sudah putus harapan untuk menemukan Pak Putra Mahkota yang hilang. Dan ternyata terjadi konspirasi antara penasehat kerajaan dan dua putra mahkota ini untuk mengumpetin atau menyandra putra mahkota yang asli agar mereka bisa masuk sebagai putra mahkota. Kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana. Tetap jawaban jawab.